Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian, tentunya di channel Hilya TV. Di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya ya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat nih video lama ada Ayu Ting Ting bersama Isas Kanfikias berjoget bernyanyi ala India. Wow, kita rindukan ya saat-saat seperti ini Ayu Ting Ting off air di depan semuanya. Direpost dari akun Instagram Rosma Alfa Is Dating Dates, Ayu Ting Ting fit Isas Kanfikias, Baby dan Sweetie, Aimah simple sama siapa aja gampang akrab. Hashtagnya Isas Kanfikias. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting. Semoga nanti bisa berkolaborasi lagi bersama orang-orang yang dari India. Semangat dan sehat selalu untuk semuanya. Di sini Ayu Ting Ting sedang berjoget bersama Isas Kanfikias dari India kala itu. Wow, semuanya serasi ya. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar dan kita doakan semoga pandemi Corona bisa cepat berlalu, bisa seperti ini lagi nanti setelah semuanya normal kembali. Dan di Hari Wanita Internasional, Mimin akan menyajikan nih Ayu Ting Ting bersama sang bunda Umi Kulsum sedang nyanyi duet bersama di panggung megah. Semoga cinta kalian berdua selalu bisa memberikan inspirasi untuk semuanya. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, Mom Aiting dan semuanya. Semoga bisa selalu menginspirasi semua masyarakat yang ada di Indonesia tentunya. Dan informasi selanjutnya di sini ada Ayu Ting Ting bersama Vicky Prasetyo, di mana Ayu Ting Ting sedang mengobrol asyik dan santai bersama Vicky. Dan di sini Vicky mendoakan agar Ayu Ting Ting mendapatkan jodoh yang baik, yang sayang dan cinta seutuhnya kepada Ayu Ting Ting. Dan direpost dari akun Instagram Angkasa Bali 20, di sini mengatakan bahwa amin, semoga segala doamu terwujud ya Queen. Karena di sini Ayu Ting Ting mengaminkan doa-doa yang diberikan oleh Vicky Prasetyo. Dan direpost juga nih dari akun Instagram kamu, sangat simpel, nggak usah pusingin jodohnya dan ngeributin tipe-tipenya, hak dia untuk memilih karena dia yang menjalani, toh jadi single parent juga dia santai-santai aja, masa depannya udah ada, begitu kata akun Instagram kamu. Karena di sini Ayu Ting Ting menganggap semuanya sudah takdir dari Allah, jadi hadapi saja, insya Allah akan ada hikmah yang indah di balik semuanya. Doakan saja yang terbaik untuk Ayu Ting Ting, semoga semuanya bisa berjalan sesuai dengan rencananya. Oke, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.